Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service. Di depan saya ini ada sebuah paketan yang dikirimkan oleh subscriber saya dari Kalimantan ya, ini kalau nggak salah. Namanya Mas Juan. Dia mempercayai bengkel kita untuk memperbaiki perangkat elektroniknya sesuai judul ya. Ini adalah action camera. Mesti bang action camera lah piye ono ne. Jadi kita akan mulai unboxing dan kita akan lihat isi dalamnya. Oke, teman-teman sekalian, ini dia isi paketnya. Kok nggak tutup baterainya, nggak dibawain ya teman-teman, cuman baterainya saja, tutup baterainya nggak dibawain. Kemudian ada catatan ya, Kyopo nama HP Bpro 5 apa edisi Max 2S, baterai masalah Bpro, hidup layar posisi hitam, tidak menampilkan review kamera, muncul merekam cara terus menerus. Oke, coba kita akan nyalakan aja langsung. Kita akan kerjakan kamera ini tanpa penutup baterai ya ini. Kita coba nyalakan. Oke, menyala dan tidak rusak ya ini. Tapi kita nggak tahu. Kita oke, layarnya hitam seperti ini. Kartu memori tidak terdeteksi. Oke. Belum ada kartu memorinya. Dan layar, oh ya, dia neken-neken apa namanya? Memotret sendiri ya atau ngerekam sendiri. Jadi tombolnya ini seakan-akan tuh neken terus. Jadi kita akan cek. Jadi kerusakannya seperti ini, menghitam dan ngeklik-ngeklik sendiri. Oke, kita matikan aja. Oh, kita harus dapat paksa. Jadi Mas Juan, mudah-mudahan berhasil kita perbaiki. Ini akan saya bongkar-bongkar terlebih dahulu. Tutup baterainya tidak dibawakan ya ini. Ini enggak ada. Ada tutup baterai, di dalamnya juga sudah kosong. Kita akan mulai pembongkarannya. Tak bongkar-bongkar dulu ya. Oke, teman-teman sekalian, ini dia sudah tak bongkarin ya, teman-teman. Dan saya mencoba melepas bagian tombol ya, bagian tombol ini ya. Ini tombolnya sudah tak lepas yang letaknya di sini. Namun ternyata tombolnya itu enggak short ya, alias enggak neken terus ya, masih keadaan dalam masih oke ya. Dan ini menjalurnya di transistor tersebut nih. Kebetulan aku masih punya kanibalan juga. Ini sudah tak ganti. Kelihatan ya solderan saya. Coba dilihat. Oke. Sebentar kita fokuskan. Bisa dilihat bekas solderan saya. Memang penggantiannya nggak saya buatkan tadi tutorialnya karena belum tentu jadi juga. Ini pun juga belum saya coba maksimal ya. Tapi ya akan saya coba, mudah-mudahan bisa normal ya.
Oke, tak tekan. Oke, udah mulai nyala. Apakah mau normal? Oke, sudah tidak neken ya, alias tidak ngerekam ya. Dan gambarnya sudah nggak ngitem ya. Ini tandanya berarti jadi ya teman-teman. Oke, kita tekan. Oke, ini mode foto, mode slow motion kalau nggak salah. Kita tekan lagi. Ini video yang tak coba tadi, pengaturan. Kembali lagi. Jadi berhasil ya teman-teman. Oke, untuk kerusakan brika ini bukan dari tombolnya yang short ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau malah meletek, teman-teman punya action kamera Bipro 5, bukan tombolnya ya kalau rusaknya seperti ini. Tapi tidak menuntut kemungkinan tombol ini bisa rusak karena korosi juga bisa, atau sebab yang lain. Ini tadi tak cek ininya nggak masalah, nggak gandeng. Jadi ini nanti kita pasang lagi, kita isolasi lagi. Yang rusak itu adalah transistor yang di sini ya, untuk switchnya ya, otomatis switchnya itu yang neken-neken. Jadi ini masih keadaan nggak ngerekam ya. Tuh, Anda bisa lihat sendiri kan. Ini akan coba tak rakit ulang, kita tempelin lagi, nanti kita uji coba lagi kayak apa sih, apakah bisa ngerekam ulang secara normal ataukah tidak. Kita akan matikan dan kita akan pasangi keseluruhan. Mudah-mudahan nggak merembet yang lainnya. Oke, tetap stay tune di Kaprindo Service. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah tak pasang LCD-nya, casing penutupnya juga sudah tak pasang. Namun belum tak pasang keseluruhan ya. Ini kita uji coba sekali lagi untuk memastikan bahwasanya action kamera Bipro-nya ini sudah normal ya. Oke, kita perhatikan, Anda perhatikan juga. Untuk Mas Juan coba perhatikan, dan ini dia hasilnya, sudah Anda bisa lihat sendiri, sudah normal ya. Anda bisa perhatikan sudah normal. Coba kita akan record ya. 3, 2, 1, record. Oke, bisa dilihat sudah mulai record. Sudah terlihat detikannya jalan. Ini tandanya sudah berhasil ya. Kita coba akan hentikan. Oke, sudah berhenti. Kita coba ganti mode. Ini mode foto ya. Kita akan foto. 3, 2, 1. Oke, fotonya sudah. Kemudian kita ini slow motion enggak, kita coba, kita cek. Ini malah video dengkulku. Oke, ini videonya, kita play. Ini dia videonya, sudah terlihat dan sudah jadi ya. Oke, yang ini yang foto. Jadi tandanya ini sudah jadi ya. Untuk Mas Juan, terima kasih banget sudah mempercayai bengkel kita Kaprindo Service untuk memperbaiki action kameranya, yaitu action kamera Bipro 5 nya. Mudah-mudahan puas dengan servisan saya ya, walaupun enggak semuanya di video saya kasih tahu cara pemasangan dan cara perbaikannya ya. Tapi memang kenapa saya tidak kasih tahu cara pemasangannya ya, kemungkinan besar kan saya belum tentu jadi juga, masih coba-coba juga. Kadang yang video enggak jadi juga saya upload, kadang yang enggak jadi tak upload, yang jadi tak upload, tapi enggak semuanya tak upload ya. Kadang-kadang banyak servisan yang di bengkel nggak tak upload juga. Ya mungkin ini hanya untuk sekedar informasi saja buat teman-teman sekalian yang berminat menggunakan jasa kita, bisa servis ke tempat kita, datang langsung atau via transfer dulu, transfer barangnya ya, kirim barangnya. Nanti kita bisa cekin dulu yang rusak apanya, sesuai enggak
dengan kantong teman-teman sekalian, ibaratnya nggak sesuai dengan kantongnya, ya kita pulang kan nggak masalah, kita nggak minta ongkos sedikit pun ya, kalau suruh ngecek aja. Namun ya barangnya harus datang dulu biar kita bisa tahu kerusakannya tuh apa dulu gitu. Dan nggak semuanya kerusakan itu di tombolnya itu nggak, biasanya bisa dari tombolnya, bisa dari macam-macam lah kerusakan itu. Kadang-kadang ya ada yang gagal juga kita perbaiki. Nggak selamanya barang elektronik itu bisa diperbaiki, kadang juga ada gagalnya. Ya ini kebetulan saja pas jadinya ya. Keberuntungan juga punyanya Mas Juan yang ada di Kalimantan. Mungkin hanya itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat ya. Kaprindo Service. Bye-bye.